Maka saya dengan ini ingin memaklumkan bahawa yang pertama, PAS menyatakan pendirian tidak bertanding dalam PRK Dun Semenyih dan memberi laluan kepada wakil pembangkang iaitu Barisan Nasional dengan tahap komitmen serta kadar penglibatan yang berbeza keadaannya pada PRK Cameron Highland. Ini selaras dengan pendirian konsisten PAS yang meletakkan kepentingan Islam dan Melayu mengatasi yang lainnya. Di samping PAS mengekalkan hubungan dengan UMNO atas dasar perpaduan ummah dan solidariti pembangkang. Yang kedua, perakuan bertulis declaration atau undertaking, perakuan bertulis yang berbentuk contoh ataupun sampel yang diberikan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri adalah sebagai komitmen sokongan PAS kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad di atas dasar menjaga kepentingan agama, negara dan bangsa sehingga pilihan raya umum ke-15. Tidak ada apa-apa perakuan bertulis berkaitan pilihan raya kecil Semenyih. Hanya dibincangkan secara lisan sahaja antara Yang Berhormat Tun dan juga Yang Berhormat Presiden PAS. Tidak ada perakuan atau apa-apa surat bertulis with regard to PRK Semenyih. Nothing at all. Tapi secara lisan tu adalah. Yeah. Secara lisan ada. Disentuh oleh Tun dan juga disentuh oleh Presiden. Secara lisan menyatakan tidak akan menyokong. Itu tidak ada. Kita menyatakan kita tidak menyertai dan kita tahap penyertaan kita di dalam PRK Semenyih berbeza dengan tahap penyertaan serta komitmen kita dalam PRK Cameron Highland. Sebagaimana yang kita semua tahu lah, di Cameron Highland.